Halo guys, kembali lagi di Rico Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Selepas Jovita meninggalkan hotel, kini yang tersisa hanyalah Freya dan Troy. Keduanya melewatkan waktu dengan kesibukan masing-masing. Sebenarnya malam ini Freya tidak sedang menunggu jemputan. Dia akan memanfaatkan waktu yang ada dengan berbincang dengan Troy, membahas masalah mereka yang belum terselesaikan. Apalagi kalau bukan tentang pembatalan perceraian yang beberapa kali disebutkan Troy. Tapi Freya bingung harus memulai dari mana. Ditambah lagi, Troy terlihat masih sibuk dengan beberapa hal yang menyita perhatiannya. Dengan patuhnya, Freya menanti laki-laki itu menyelesaikan pekerjaannya. Hingga tanpa sadar dia tertidur ketika menyadari bahwa dia sudah berpindah tempat. Freya segera menegakkan badannya, memasang sikap siaga, tak ingin mengulang kesalahan yang berbeda yang beberapa hari dia lakukan karena mabuk. "Tenang, aku gak akan macam-macam. Kenapa kamu belum dijemput?" Troy yang duduk di belakang kemudi bertanya dengan lembut. "Aku gak dijemput," jawab Freya singkat. "Oke, kalau gitu aku antar. Tapi aku gak mau mendapat pertanyaan menyelidik dari kepala pelayan keluarga Mayer." Saat mengatakan itu, wajah Troy tampak kusut, seolah dia akan terkena masalah besar kalau sampai bertemu dengan Brandon. Tak ayal itu membuat Freya tersenyum. "Brandon orang baik," Freya berusaha menenangkan, menganggukkan kepala. Troy lalu mengemudikan mobilnya menuju kediaman keluarga Mayer. Terlihat Troy sangat hafal dengan jalan menuju kediamannya, membuat Freya sedikit curiga. "Dari mana kamu tahu tempat tinggalku?" Akhirnya pertanyaan itu terlontar dari mulut Freya. "Aku pernah menguntit kamu, ingat kan?" Jawaban Troy di luar perkiraan. Sepertinya laki-laki itu bangga memamerkan bahwa dia pernah menguntit seseorang. Tentu saja Freya mengingat semua itu. Hari di mana dia bertemu dengan Troy setelah sekian bulan pergi meninggalkan suaminya tanpa kabar. Reaksi Freya waktu itu adalah kaget dan takut. Benar-benar tidak bisa dibayangkan bagaimana perasaannya waktu itu. "Maaf, seharusnya aku menunggu kamu pulang, membiarkan kamu mengantar ke bandara." Freya tak berani menatap wajah itu. Banyak hal tak bisa diungkapkan ketika Freya menatap wajah teduh Troy. Mata Troy yang penuh dengan semangat dan hasrat. "It's okay, itu masa lalu. Sekarang aku ingin memulai lembaran yang baru. Kita bersama." Troy meletakkan tangannya di atas tangan Freya. Gerakan yang tak terduga terjadi. Freya menarik tangannya dan langsung membuang muka. Ketika menyadarinya, mereka ternyata telah sampai di depan rumah keluarga Mayer. Tanpa berkata, Freya langsung keluar dari mobil. Dia sudah tidak mampu menahan air mata yang keluar. Begitu masuk ke kamar, Freya menjatuhkan diri di tempat tidur dan membekap wajahnya dengan bantal. Menangisi Troy lagi untuk kesekian kalinya. Bukan kata-kata serapah seperti yang biasanya dia ucapkan kala sedih dan tertekan karena memikirkan Troy. Kali ini penyesalan dan kata maaf terus terucap dari bibirnya. Sebenci apapun Freya terhadap Troy, tidak akan mengubah fakta bahwa hatinya tetap menyimpan cinta untuk laki-laki itu. Bagaimanapun cara yang sudah dia lakukan untuk melupakan Troy, bayangan akan dirinya tetap eksis di kepalanya. Dengan tangan digemetar, Freya melakukan panggilan. Setelah dering keempat, telepon tersambung. "Kapan pulang? Aku kangen." Hanya kata itu yang berhasil diucapkan. "Kamu kenapa? Apa yang terjadi?" Suara di ujung telepon terdengar khawatir. Bagaimana tidak, beberapa hari mereka hanya bertukar kabar lewat pesan karena kesibukan. Dan ketika akhirnya mereka saling mendengar suara masing-masing, salah satu di antara mereka malah menangis. Tak memperdulikan waktu, Fritz segera memesan penerbangan terpagi. Jam berapapun penerbangan itu, dia akan melakukannya. Bahkan dia rela tidak tidur akan tidak terlewatkan, agar tidak terlewatkan penerbangannya, karena orang yang sangat berharga dalam hidupnya sedang menangis dan sedih.
andai waktu bisa diputar, Troy ingin kembali ke masa-masa dirinya bersama dengan Venita. Dia hanya ingin mengubah perilakunya agar lebih baik kepada istrinya, mencintai dan memuja istrinya dengan sepenuh hati, memberikan perhatian dan kasih sayang yang berlimpah. Seandainya saja dia bisa. Jujur saja, Troy sudah putus asa dengan usahanya. Bisa dibilang berbagai cara sudah dia tempuh agar bisa bersama lagi dengan istrinya. Tapi apa hasilnya? Cara halus yang dia lakukan saat ini, bahkan juga cara kasar dengan menguntit yang dia lakukan dulu. Semakin dia dekat dengan Venita, gadis itu semakin takut dan menjaga jarak dengannya. Apa dia semenakutkan itu? Apa dia begitu tak pantas untuk dimaafkan? Dalam renungannya yang paling dalam, suara ponselnya berdering, mengagetkan sekaligus menyadarkan dari lamunannya. Mrs. Darin, Troy sayang, gimana kabar dosen mama yang paling ganteng? Seperti biasa, mamanya adalah orang paling heboh sedunia yang pernah dikenalnya. Tak peduli waktu, beliau akan selalu penuh semangat. Baik mah, tumben mama telepon. Ada apa? Mama mau tanya, kamu di sana buat ketemu sama Venita kan? Kali ini Vanessa to the point. Gimana? Dari mana mama tahu? Troy tidak pernah memberitahukan tujuannya ke Canberra kepada siapapun. Bagaimana mama bisa tahu? Asal kamu tahu ya, intuisi seorang mama itu tidak pernah salah. Kamu salah kembali ke pasal di mana perempuan tidak pernah salah. Jadi gimana? Ada kabar apa soal menantu mama? Dulu, 2 tahun yang lalu, Troy sudah pernah melatih diri untuk memberitahukan kepada mamanya bahwa dia akan berpisah dengan Venita. Dialog itu dia ucapkan setiap hari sampai hafal agar saat waktunya tiba, dia tidak melakukan kesalahan saat mengatakannya. Namun kini semua dialog yang pernah dia hafalkan menghilang, dan bahkan keberanian itu ikut menghilang. Troy Michaela Darin, kamu masih di sana? Suara mama mengagetkan Troy. Mama percaya sama aku kan? Meski mengucapkan kalimat itu, tak ada nada yang dipenuhi rasa percaya diri dalam diri Troy. Mama percaya kalian akan hidup bahagia. Kalau memang akhirnya kalian gak hidup bareng, mama selalu mendoakan yang terbaik buat kalian. Mendengar kata-kata yang diucapkan mamanya membuat Troy merasa sedikit tenang. Paling tidak saat dia merasa berada di bagian hidup paling bawah, ada mama yang akan selalu mendukungnya. Terima kasih ma, aku akan berusaha yang terbaik. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Troy tidak tahu dan dia tidak berusaha mencari tahu. Biar Tuhan dan para malaikat yang bekerja untuk menciptakan sandiwara baru dalam hidupnya. Bersambung. Thank you for watching.